Ya, misal Jalan Kueni, Senen, Jakarta Pusat tergenang air setinggi 40 cm akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak pagi. Akibatnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok. Luapan air di Jalan Kueni, Senen, Jakarta Pusat juga diperparah dengan buruknya drainase. Air yang berlimpah akhirnya membanjiri jalan raya. Untuk mengatasi banjir, petugas PPSU segera membersihkan sampah yang ada di dalam drainase. Namun sayang, air dengan ketinggian 40 cm tidak kunjung surut. Imbasnya beberapa kendaraan roda 2 yang mencoba melintas mogok di tengah genangan. Akibat genangan, para pengguna jalan berharap Pemprov DKI Jakarta segera membenahi drainase yang buruk karena sangat mengganggu ketika hujan turun. Mau ke Ben Hill, Pak. Mau ke Ben Hill. Iya, mau terus Hill. Lewat sini. Lewat sini. Mogok. Udah biasa lewat sini, Bang. Belum pernah. Iya, ini kirain enggak banjir nih, tahu banjir. Sebelumnya belum. Belum ya, baru kali ini. Iya. Nah, kenapa tuh, Pak? Kemarin kan hujan deras juga enggak banjir seperti ya, ini. Kemarin sih sempat begitu juga. Ini kan karena tadi hujannya besar, Pak. Besar banget. Jadi kita juga kita lihat tampung alirannya juga udah ini, sudah kita bersihkan.